Halo teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Lingkungan, podcast dari Greenpeace Indonesia, di mana kita akan membahas isu-isu lingkungan yang dikemas lengkap secara ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami beritahukan bahwasannya acara ini telah mematuhi protokol dan syarat-syarat menjaga kesehatan dari pandemi. Prof, mungkin bisa pakai tes. Iya, peduli. Oke. Ya. Terima kasih Profesor Nasaruddin Umar MA. Terima kasih telah hadir tentu di tempat Profesor dan menjawab permintaan kita untuk melakukan podcast. Dan ini podcast kita targetkan untuk Ummah for Earth. Jadi audiens kita mudah-mudahan menjangkau seluruh umat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Profesor Nasaruddin, ini semenjak Profesor menjadi imam besar Masjid Istiqlal, sebagaimana kita ketahui, sobat muda ya, banyak sekali perubahan yang signifikan, yang positif, yang fenomenal. Itu ada dua hal menurut catatan kami. Yang pertama adalah dibangunnya terowongan penghubung di antara katedral dan Masjid Istiqlal, dan yang kedua instalasi solar panel seperti terlihat di belakang kita ya, sebagai usaha untuk menggunakan tenaga yang ramah lingkungan, tenaga yang terbarukan. Nah, Profesor Nasaruddin, kami ingin tahu ini inspirasi dan juga bagaimana prosesnya sampai Profesor Nasaruddin punya gagasan dan juga mengimplementasikan penggunaan tenaga surya ini. Silakan Prof. Iya, baik. Ya, tugas historisnya Istiqlal sudah banyak terselesaikan. Tapi tugas masa depan Istiqlal kita harus ciptakan. Apa tugas masa depan Istiqlal? Ya, pertama harus menjadi editor umat. Istiqlal itu harus menjadi rumah perdamaian. Kita tahu bahwa Indonesia itu dihuni oleh berbagai macam etnis, dihuni oleh berbagai macam aliran dan kepercayaan serta agama, dihuni oleh berbagai macam suku-suku bangsa. Nah, Istiqlal ini harus tampil sebagai salah satu melting pot ya, untuk menyatukan yang berserakan, untuk menghimpun yang berserakan, dan sekaligus untuk merehatkan satu sama lain. Nah, ini yang menjadi misi kita di Istiqlal. Jadi bukan hanya mempersatukan sesama umat Islam yang selama ini sering gontok-gontokan, yang sering konflik-konflik lah. Iya. Tetapi sesama umat Islam harus solid, tapi sesama warga bangsa pun juga harus menjadi solid. Nah, karena itu obsesi kami ke depan, Istiqlal ini harus tampil sebagai rumah besar untuk bangsa Indonesia, lebih khusus umat Islam. Saya ingin sekali bagaimana Istiqlal ini menjadi tempat untuk menjadi solusi terhadap berbagai macam persoalan, baik itu persoalan psikologis maupun juga persoalan non psikologis sifatnya. Nah, karena itu kami berobsesi bagaimana bersama teman-teman di Masjid Istiqlal ini, pertama kita tampilkan masjidnya dulu yang harus sehat. Ini baru-baru ini ada peneliti dari lembaga punya laboratorium kimia, alhamdulillah satu pun di sampel-sampel dalam masjid ini tidak ditemukan virus corona itu, COVID-19 nggak ada di sini. Padahal ini kan sudah mulai dibuka, secara terbuka. Nah, mereka juga sangat terkagum-kagum, dites sekali lagi apa benar, ternyata temuannya juga belum ada. Dan apa faktornya? Kok kenapa bersih lingkungan Istiqlal ini? Karena pertama, kita nggak ada dinding. Istiqlal itu nggak ada pintunya, nggak ada dinding. Jadi angin keluar masuk. Nggak ada AC-nya juga. Tapi dingin kan terasa.
Nah, itu bisa menjadi penghemat listrik itu ya. Karena dindingnya itu tidak ada ya, kemudian juga anginnya bisa masuk dari berbagai macam penjuru. Dan udaranya pun juga segar, serta pencahayaannya pun juga terang. Ya, jadi kita nggak perlu listrik untuk penerangan di siang hari, di apalagi kita lihat di sini kan. Semuanya cahaya bisa masuk utara, timur, selatan. Udara bisa masuk dari berbagai macam penjuru angin. Di samping itu juga security-nya juga tetap aman, karena ini kita berada di lantai 2. Lantai bawah itu itulah yang digunakan untuk perkantoran, digunakan untuk apalagi ada basement itu parkir. Tetapi untuk tempat kerumunan masyarakat di Istiqlal ini sangat strategis. Kenapa? Karena ruang udaranya itu sangat tinggi. Domnya itu sangat besar di atas ya kan. Sehingga sirkulasi udaranya itu berputar leluasa. Kenapa? Langit-langit itu sangat tinggi. 5 lantai tapi lubang tengahnya kan. Adem kok. Adem pasti. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi kami juga berterima kasih diberi kepercayaan untuk mengelola Istiqlal baru ini. Ini juga karena berkat permohonan kami juga kepada Bapak Presiden. Pak, Masjid Istiqlal ini sudah 42 tahun, tapi nggak pernah tersentuh renovasi. Sudah nggak sehat lagi. Kabel-kabelnya itu gampang. Saya takutnya nanti terbakar. Jadi instalasi yang tua itu kita ganti. Jadi semua kabel-kabel yang melengket di Istiqlal ini adalah kabel baru semua. Semua lampu-lampu yang tua yang boros listrik itu diganti dengan lampu-lampu yang LED itu ya, yang sangat murah. Ya. Jadi bisa kita menghemat pemborosan listrik. Listriknya pun itu bukan dari ini. Kita dibantu oleh tenaga surya seperti yang kita lihat ini. Ya. Ini nanti kita akan tambah lagi. Ini baru separuh. Ini jadi AC segala macam itu kita ngambilnya dari solar system ini. Nah, teman-teman, kok ini Istiqlal apa ya, AC-nya dingin di bawah ya, pemborosan listrik enggak, kita pakai ini, kita pakai tenaga surya. Nah, di bawah kan juga ada ruang-ruangan. Nah, jadi semenjak ada tenaga surya ini, penghematan listrik itu luar biasa. Nah, kita bisa mainkan kan. Malam-malam itu pun juga kita matikan sebagian lampunya, itu yang penting-penting. Nah, dan ini bagusnya, tenaga surya yang kita pakai ini itu bisa menyimpan dalam bentuk baterai. Malam itu pun juga difungsikan. Kalau yang dulu, yang buatan yang dulu kan hanya nyala pada siang hari kan. Nah, kalau ini enggak. Ya, jadi bisa menyimpan energinya itu untuk dipakai di malam hari. Jadi bukan hanya berfungsi di siang hari. Waduh, luar biasa canggih. Dan ada alatnya yang sangat canggih lagi, saya nggak tahu apa istilahnya itu. Itu penyimpanannya jauh lebih canggih daripada sebelum-sebelumnya. Jadi yang dipasang di sini oleh BPPT dan begitu sama dengan BPUPR juga, itu menggunakan metode yang sangat canggih. Nah, dengan demikian penghematan listrik itu luar biasa. Di samping itu juga penghematan air. Kami tahu bahwa kami di sini banyak air, nggak ada masalah. Tapi walaupun banjir, walaupun banyak air, tidak boleh juga kita mubazir air. Maka itu sistemnya sistem panel. Jadi kalau berwudu itu kan kadang-kadang lupa tutup. Jadi kita kalau sudah nggak dipakai, wastafel segala macam itu sensor ya? Iya, pakai sensor semuanya. Iya. Lampu pun juga kalau nggak ada pergerakan itu mati sendiri di perpustakaan. Kalau nggak ada yang mengunjungi mati sendiri. Ya, tapi kalau ada pergerakan termasuk maling, itu pasti akan nyala sendiri. Dan kita punya 140 CCTV untuk memonitor seluruh pergerakan yang ada. Bu, ini lampunya masih nyala. Dan itu bisa di setel. Saya bisa mematikan lampu Istiqlal di luar negeri. Ya, karena kami connect itu semuanya terkontrol dengan internet ya kan. Ya, kami bisa mematikan keran air saya kalau masih nyala sekalipun saya di luar negeri ya kan. Kami bisa memantau apa yang terjadi di Istiqlal melalui CCTV yang kami bisa monitor di handphone saya. Nah, dan
kamera kita itu bisa melihat pori-porinya orang. Ya, sepanjang siklus sekitar Istiqlal ini, itu bisa tahu nomor plat mobil siapa, ya. Bahkan bisa melihat orang-orang yang bersembunyi di Monas itu pun bisa, karena kamera kami di puncak menara masjid itu bisa ada telelens yang sangat canggih gitu ya. Maka itu kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan tentara ya. Kami juga tidak ingin melakukan atau menggunakan hal-hal yang di luar kapasitas Istiqlal itu. Baik. Nah, jadi yang paling penting juga di Istiqlal ini ya, perlu lingkungannya sangat ramah. Ya. Tadinya kan mobilnya itu diparkir di atas, kesannya kumuh kan. Jamaah yang mau ke masjid itu menghirup udara knalpot itu. Kenapa? Karena parkirnya kan di sela-sela mobil kita lewat. Enggak tahu rebutan kita dengan mobil mau dekati masjid. Nah, sekarang kita enggak bisa melihat masjid melihat mobil di pekarangan masjid. Karena dari luar itu kita sudah bikinkan terowongan masuk di basement itu. Basement kita itu 2 lantai dari ujung ke ujung mentok. Bisa menampung sampai 800 mobil. Tambah dengan beberapa motor ya kan. Jadi basement kita itu pun enggak dilancang dalam bentuk sehat, tidak pengap dengan udara yang terkumpul di situ. Itu saya juga appreciate itu ya. Kementerian PUPR itu menciptakan satu model basement yang tidak seperti kalau di mal-mal rasanya kita pengap ya. Di sini kan. Bahkan kemarin dipakai untuk melakukan vaksin. Jadi vaksin tokoh-tokoh umat beragama, ustadz-ustadz itu ada 10.000. Kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kita pakai basement. Basement itu udaranya lancar ya, kan ada kosong di atas ya, jadi luar biasa. Basementnya pun juga terkesan adem. Nah ini, di samping itu juga sungai. Kita di sini juga sudah memperluas wilayah Istiqlal, itu sampai menjadi sebuah pulau. Jadi dikelilingi oleh sungainya. Dikelilingi sungai, dan sungainya pun juga kita perluas, kita perdalam. Belum sempurna seperti sekarang ini ya. Masih kita masih melihat ada dangkal-dangkal. Insya Allah ini kerjasama dengan LIPI dan BPPT yang akan memperdalam, membersihkan sungai. Bahkan obsesi kami nanti itu akan ada ikan-ikan hias. Saya ingin seperti apa yang terjadi di sungai yang membelah Korea Selatan itu kan. Itu ada penjernihan air sungainya itu. Sehingga dengan demikian bisa menjadi objek wisata betul. Wisata religi yang paling istimewa nanti ya. Obsesi kita dalam masjid Istiqlal. Ada perahu-perahunya mengelilingi masjid ya. Kemudian juga airnya bening ya. Dan ya pokoknya pusat wisata religi lah. Kita juga mempercantik dengan taman-taman, pohon-pohon. Sengaja kami minta supaya pohon-pohon penghijauan itu adalah pohon-pohon yang langka, sekaligus dijadikan objek studi untuk anak-anak kita. Dan kami sangat memelihara taman ya. Maka itu saya mohon kepada siapapun yang datang berkunjung ke Istiqlal, mohon jangan diganggu taman-taman kami, taman kita bersama ya kan. Ya, boleh saja orang padat ke Istiqlal, tapi saya mengimbau jangan menginjak rumput-rumput yang sudah cantik di Istiqlal. Ya, itu rumah Allah, jangan diganggu ya. Tentu kan juga kita senang melihat burung-burung yang berkicau di pagi hari, ya kan malam-malam hari banyak sekali, bahkan bersarang di. Pokoknya seperti di pedalaman di kampung. Iya, ya, saya dengar juga tadi. Ya. Dan yang paling penting juga untuk saya ingatkan, di lantai duanya pun ini sengaja kita tanam pohon di banyu itu ya, yang bergelantungan. Nah itu untuk memberikan kesan hijau. Jadi di bawahnya hijau, di lantai duanya pun juga hijau. Insya Allah ini belum selesai, masih kami akan menanam nanti di sini ada pohon-pohon hidup yang kami akan bikinkan pot khusus ya, sehingga kesannya hijau, nggak ada satu spesies yang tidak hijau. Di samping itu juga air, penggunaan air wudhu itu tidak dibuang percuma. Itu ditampung untuk menjadi penyiram terhadap rumput-rumput yang ada. Bahkan sampai kepada kotoran itu ya, kita jadikan nanti pabrik masuk diolah menjadi sebuah pupuk ya, pupuk organik.
sampah-sampah di Istiqlal pun, itu pun juga kita pabrik, itu ada tempat pabriknya nanti. Jadi semuanya diolah menjadi sesuatu yang produktif. Tidak ada yang terbuang percuma. Air bekas wudhu itu bayangkan, ya, 300 ribu orang berwudhu di Istiqlal. Tapi air wudhu ini kita tampung. Ada penampungannya itu. Kemudian airnya itu kembalikan nanti ke bumi. Kemudian kita pakai siram tanam-tanaman dan pohon-pohon. Jadi bukan air yang dipakai, air bersih yang dipakai nyiram, tapi air yang sudah dipakai berwudhu biar berkah. Betul. Iya. Selanjutnya, Profesor, saya baca tulisan Profesor di website Profesor itu juga ada kata-kata kita harus berikhtiar untuk mengurangi energi fosil. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh pandangan Profesor Nasaruddin. Iya, tantangan kita bersama ya, bagaimana melakukan penghematan energi fosil. Fosil itu kan tidak bertambah, tapi kalau itu disedot dan diambil semuanya, itu enggak kebagian anak cucu kita kan. Anak cucu itu juga harus dihitung, jangan kita egois menghabiskan seluruh cadangan energi kita untuk masa sekarang ini. Itu namanya orang yang egois, tidak memikirkan masa depannya. Padahal Quran mengingatkan kita kan wal yakhsul ladzina law tarakum masrafiy atau di apa. Jadi waspadalah, hendaklah kalian khawatir terhadap generasi yang Anda akan tinggalkan, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Duriatan apa? Artinya ayat ini Anda tetap harus memelihara kesinambungan generasinya yang kokoh, ya kan. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Tenaga yang bagus untuk bekerja yang harus diproduktifkan nanti. Tenaga yang perlu kita persiapkan itu adalah al-qawiyul amin. Yang tabu, yang energik, yang kokoh, itu kan al-qawiyul. Tapi al-amin, terpercaya. Jadi fisiknya kokoh, mentalnya juga kokoh. Nah kalau hanya fisiknya kokoh, pikirannya cerdas, tapi mentalnya keropos, bisa korupsi. Ya kan, bisa manipulasi alam raya segala macam kan. Nah, jadi kami ingin betul, janganlah pernah kita melakukan eksploitasi alam melampaui batas amban daya hukum. Sebab itu nanti yang korban bukan hanya alam itu sendiri, generasi kita akan datang juga akan korban. Maka itu saya menghimbau dengan kami memulai dari Masjid Istiqlal. Istiqlal harus mengajari umatnya untuk melakukan penghematan. Kami punya sistem panel sendiri. Kalau listrik sudah nggak digunakan, semuanya orang sudah pulang kantor, maka kami bisa kendalikan melalui handphone saya, handphone operator, lampu-lampu mana yang bisa nyalain. Jadi kami bisa mendeteksi masih ada lampu yang belum dimatikan. Dan bisa kami matikan dari jarak jauh. Canggihnya kita harus manfaatkan. Nah, di samping itu juga energi terbarukan ini ya, kita banyak gunakan ya. Di kami juga di sini kan menggunakan baterai, sistem baterai, mobil-mobil golf itu kan. Begitu, kalau ada tamu-tamu, gak usah pakai mobil-mobil yang pakai bensin. Ya, kita pakai mobil yang mobil golf itu ya. Dan mobil recharging-nya juga itu kan menggunakan energi solar system, ya kan. Jadi kita bisa keliling mutar-mutar pakai mobil golf itu. Tapi energinya itu energi matahari. Jadi nggak ada pembakaran dalam bentuk bahan bakar, bensin, segala macam. Nah, pokoknya kita harus menghemat sehemat-hematnya fosil-fosil ini. Sebab itu adalah warisan itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk berbagi dengan generasi kita akan datang. Ya, insya Allah, kami juga mohon bantuan teman-teman dari Greenpeace. Berikanlah masukan yang terbaik untuk kami. Kami insya Allah akan mengapresiasi dari mana pun datangnya informasi yang memberikan apa ya, katakanlah nasihat kepada Istiqlal. Itu pasti akan kami apresiasi.